Jadi ayat pertama kita ambil dalam madhab kita atau pegangan kita, kita lihat bismillah tu adalah ayat yang pertama. Maksudnya dia, anda buka Quran muka surat 1, sebelah bismillah ada nombor 1. Itu menandakan dia ayat pertama lah. Kalau surah Al-Baqarah, bismillah tu dekat atas, dia tak ada nombor 1 tu. Sebabnya nombor 1 dia alif lam mim. Okay, so kita ambil dia nombor 1. Okay, apa kesalahan yang selalu mungkin kita jumpa dalam bismillah ni? Adalah kita tidak memberikan hak kepada satu-satu huruf itu untuk disebut dengan betul lah. Contohnya huruf ba dibaca dengan huruf kasrah, kita baca bawah, baris bawah ni kasrah ni kan. Jadi kita mesti sebut b, kan? Contoh ba ni kasrah, baris bawah kita sebut b. Jadi bila kita jumpa huruf sin, kita baca bismillah. Kadang-kadang kita dah baca Allahu Akbar, okay, kita start bismillah b, bunyi dia b, bunyi dia imalah ataupun bunyi dia melirik sikit. Kita tak nak itu. Okay, kita nak baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ni yang orang Melayu sebut ha pedas. Rahman. Dia berada di tekak kita. Kita bagi tiga, di bahagian tengah tekak kita ni. Sama level dengan ain. Ha. Kita kalau pegang tekak kita bila sebut ha ni, boleh rasa dia punya ketat dia sikit. Kita ada kat situ. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita baca Quran ni tak boleh lebih sangat pun tak boleh. Rahman. Kita akan keluarkan dia daripada landasan dia. Dia nak sekali je touch Rahman, bukan Rahman. Lama sangat tidak. Okay. So itu satu. Bismillahirrahmanirrahim.